pulang dan wajah gue kayak gini. Ini Shiva, temen gue, gak jelas. Lewat mana? Dia tahu nih. Ini kita lewat, gak tahu jalan mana. Ada trotoar. Ini ada portal, gak jelas. Pagi. Halo. Hai. Ini temen sekelompok gue. Ya. 19 fakultas. Ya, dan gue ketuanya. Ya. Jadi mereka bawahan gue semua. Ya juga sih. Gue, lo kadang-kadang gue suruh. Ya udah. Eh, lo udah kenalan belum sama Shiva? Kenalan dong. Shiva. Oh, Fondra. Siapa? D3. Fondra. Oh. Nah, ini kelompok gue juga, seni murni. Jangan. Oh, banget. Nih. Jangan. Gue lagi jalan. Di. Lo mau kemana? Sini. Ngapain? Ambil motor dia. Hah? Ambil motor. Nih, lihat tuh pada pulang. Lihat tuh, teman sekelompok gue. Anjir, muka kucil banget. Iya, kucil banget. Gue panas-panasan dari pagi di depan gedung rektor buat upacara doang. Ya, pengalaman sih. Ini kokat fakultas gue. Iya nih. Iya dong. Aska, gue kenal sama orang lain lagi. Siapa ya? Gue juga bingung kenal sama siapa. Maaf ya, gue mukanya kayak gini. Kucil banget. Pulang. Asal Siva ini jangan sampai ke parkiran. Gedung 4. FSMT. Cie, UNS. Cie, langsung nih. Siapa tuh? Temen gue. Sama-sama sini ya. Lihat nih orang. Anjir. Ini apa ini? Apa ini kalau namanya? Apa tuh? Pokoknya ini gede banget. Catatan dari lepas. Mungkin biar FSRT diketahui. Aduh. Siapa lagi ya? Gue harus kenalan dong sama orang. Gue belum banyak kenal orang. Di jalan lah. Yaudah ya. Di pause dulu ya. Di pause dulu nanti kita kenalan sama orang. Gak tahu siapa. Pokoknya kesan-kesan dia. Dia mau eksis, gila. Gue bersiap pergi dari PKKMB hari pertama. Wow. Gue gak bisa nge-vlog dari awal karena HP-nya disita. Iya, oke. Main ngapain foto? Nah ini teman-teman gue. Vlog. Hai guys. Hai. Siapa kenalin? Assalamualaikum. Mau itu kayak Aukarin yang dikasih kata-kata. Aukarin? Iya. Aukarin. Iya. PKKMB UNS 2016. Ini nanti gue ditemenin temen gue buat ngasih kesan-pesan gimana hari pertama PKKMB UNS 2016. Sambil nunggu temen gue pakai kerudung karena sebenarnya dia nggak apa-apa, itu menjaga aurat kayak dia, ya, bener kan? Jadi sabar ya guys. Gue cerita aja. Gue gak bisa bikin vlog jam pagi-pagi gitu. Maksudnya gue berangkat tuh dari nama bisa jam 5 lebih 10 atau mungkin jam 5 sekalian. Jadi gue gak yakin itu ada cahaya atau enggak. Cuma bisa nge-vlog pas jam 4 sore. Karena jam 4 sore jadi kalian gak bisa tahu gimana tuh PKKMB. Hai! PKKMB kalian jadi kita bakal ngasih kesan pesannya gimana dan kayak tadi jalan pulangnya gimana terus kesan pesan sama teman-teman yang lain.
Karena ini baru satu orang, jadi hari pertama hari satu orang aja. Di fakultas pertanian tuh ada fakultas hukum. Jadi kita gantian tempat duduk karena gue megang ini dan maaf buat chatnya kayak gini. Bisa chatin maaf buat ini cahaya kayak gini soalnya jadi pakai HP segala terbatas gue untuk jadi video. Nah gue ceritain dulu gimana kokar fakultas gue. Nah ini bukan dari saya umum lagi. Kokar fakultas gue ini kepalanya pink. Terus nih kokar fakultas gue dibilang keren-keren sih, tapi lihat foto gue. Sekarang kita mau tahu kesan pesan kesan enggak kesan aja nggak usah pesan ngapain kita pesan nggak ada pesannya kesan gimana PKKMB tanggal hari pertama ini cuy panas sih panas ternyata apa ya dia bingung jadi gue nggak tahu soal ini gimana soalnya dia siang-siang itu panas banget terus malamnya itu tiba-tiba dingin banget dan gue kira wah soalnya ini gue sebelumnya nala ini tuh panas banget siang malam dingin kan dan wow itu gue nggak tahu jam 9 pagi nggak jam 9 pagi jam 8 pagi aja udah tapi seru sih ada sih bisa kayak Saiful Jamil ya tiap detik nyanyi mulu tumpahan coy kita itu upacara di rektorat pagi-pagi kan ngumpul jam 6:30 tuh kalau jam 6 harus udah ngumpul di parking sen parkiran seni rupa oh iya parkiran pakai di itu pakai seni juga juga nggak ngerti sih ini gitu jadi ya udah ini terus kita kesana kan oh banyak bemel teriak-teriak gitu ayo cepet deh cepet lagi oh apa aja wah lu nanti abis ini di ini so kakak terus kita tuh dapat paling belakang banget itu bener-bener kan aktor tuh depan ya itu ada jembatan gitu sebelum pintu keluar yang pintu depan nah kita tuh di jembatannya dan itu bener-bener pas sama mataharinya iya pas sama mataharinya dan kita cuman ayo udahlah ini nikmatin aja lah dan bener-bener kita ngeliat rektornya aja enggak gitu loh kita ya udahlah pak mau bapak gimana guys saya juga bingung oh ya tuh nggak isi sebenarnya rektornya bagus banget ngasih pidato sebenarnya ya gue nggak bilang itu jelek dia itu kasih selamat sebenarnya isi dan pidatonya gue sangat nyimak itu adalah selamat semua ya selamat udah masuk jadi keluarga atau apalah dan selamat tetap kangen ya gak apa-apa lah ramein dikit terus karena gue bete di upacara lama dan lain sebagainya gue goyang-goyang gitu gue ya nggak juga sih ya gimana ya abisnya gimana dong bete ya kan nggak asik bukan nggak asik sih apa ya kayak kurang bikin semangat gitu loh. Iya mana lagunya setengah-setengah lagi ya oh iya terus kita ada kuliah umum abis upacara jadi kuliah umumnya tuh juga di lapangan rektorat dan itu jam 9 pagi tiba-tiba langsung panas terik untungnya rektoratnya peka gitu maksudnya bukan rektoratnya maksudnya panitianya terus orang-orangnya di rektorat tuh peka jadi kita jam 9 kelar gitu kuliah paginya dan itu banyak ya sebenarnya bagus isinya serius gak bohong cuman gue itu gak bisa konsen karena apa karena gue membelakangi matahari gue muka gue ini langsung gosong anjir jadi kemarin tuh kita juga sempet kayak gue diresik gue informasi kita nggak tahu informasinya kasihkan aja di situ jadi nari-nari lah nyanyi-nyanyi lah entah apalah
oh ya kita appreciate banget sama anak teknik yang ada marching band itu keren sih, keren. FSRD keren banget. Bener-bener FSRD pasti bakal keren banget karena FSRD ya. Dan terus sebenarnya isinya itu materi ya PKKMB ini dan ya orientasi sebenarnya orientasi karena nggak ada pembodohan sama sekali. Cuman kayak gitu karena isinya materinya agak banyak dan pengisinya ya gitulah kan karena kita gimana sih masih otak bocah ya masih otak bocah jadi kita ya gitu bosan-bosan terus apalagi kita ngantuk banget dan jadinya ketiduran lapar lagi lapar giliran udah makan tambah ngantuk kita emang lo nya aja kali manusia gue enggak sih enggak ngantuk lagi gue cuman ya gitu sih intermezzo kayak tadi lumayan sih ada pembicaranya yang ada intermezzonya dikit dan bisa bikin kita ketawa jadi tapi ya yang lainnya gitulah ya namanya juga pengisi acara ya besok jam 7 pagi di parkir set pagi enggak sih jam 6.30 sudah di kelas ya 6.30 ya apa sih yang ditugas dengar sendiri yang tugas dengar jadi besok kita bakal pesan-pesan lagi sama mungkin di kampus juga kali sebelum balik kita ngasih boleh gitu. Mungkin dia mau ngatur gue pulang lagi hari gini gak ada gratis ya Fis itu lagi apa gue jajanin sih dan gue bakal ngasih tahu gue bakal ngasih tahu gimana kokan prodi gue nanti. Jadi yaudah segini aja. Salam itu dulu. Salam apa? Salam desain tekstil. Salam desain tekstil.